kepada fans-fans Nana yang rasa saya tak memberi kat dia, saya minta maaf. Because tadi okay, bersama saya hari ini, di depan saya sekarang kita ada Dini. Hai. Ini macam mana malam ni Dini? Kali kedua berada di bottom 3. Yes. Suku akhir pula tu, maknanya dia dekat dengan final. Yep. Diberi immunity walaupun sebenarnya bukan yang dipilih oleh pengundi untuk disingkirkan. Perasaan tu berada di bottom 3 saat terakhir ni lah, lagi dua langkah je. Itulah, of course nervous, terlampau nervous lah. Tapi saya rasa tadi macam, ya, kalau lah ditakdirkan saya keluar, saya macam okey lah, saya dah sampai tahap ni, suku akhir. So macam saya rasa bersyukur lah, because saya dapat sampai ke sini. So benda tu for me, ya, of course setiap orang dia ada target dia, dia nak sampai ke mana, sampai ke mana. Tapi bagi saya sendiri, saya dah sampai tahap suku akhir pun saya rasa dah happy sangat-sangat. So bila Dini siap pasal target, target Dini sebenarnya asalnya? Actually, target saya, okay, bila saya masuk sini, of course semua orang nak menang. Tapi bila saya dah tengok kawan-kawan saya, kalau orang cakap pesaing lah, tapi saya anggap adik-adik saya ni kan, semuanya hebat. Semuanya semuanya hebat. Cuma kalau tanya saya apa target saya, saya cuma nak buat untuk diri saya sendiri. Of course nak bagi untuk fans, tapi untuk mencabar diri saya. Because before this, saya dah selesa dengan satu tahap yang, I mean, like nyanyi biasa, akustik. So saya nak cabar diri saya. Macam hari ni saya kena nak menari. Itu benda yang saya dah berpuluh tahun lah, 10 tahun yang saya tak buat kan. Sebelum ni boleh nampak lagi. So sekarang ni, macam tadi tu saya cabar diri saya. So alhamdulillah lah, benda tu yang saya nak lah, saya nak try something different lah. Jadi bila Dini diberi immunity kan, pada hemat Dini sendirilah, kenapa Dini rasa yang juri-juri nak beri immunity tu pada Dini, sedangkan ada lagi dua peserta lain yang mungkin dia boleh diberikan immunity tersebut? Okay, itu saya tak pastilah, tapi selalu bila saya jumpa Abang Anjay, Abang Faizal, Kak Rayang, benda yang selalu dia akan cakap, Dini, ada sikit kurang, ini yang kurang. Dia orang excited sangat bila sembang dengan saya, tapi dia kata ini yang kurang. And dia kata macam Abang Day, sorry, Kak Dayang, Abang Ajay, dia suka tone saya, dia selalu cakap kan, Dayang suka sangat tone Dini. Cuma mungkin dari segi penjiwaan kurang, so that's why saya rasa bersyukur lah, because dia orang nampak sesuatu. Tapi that's why saya kena pegang tanggungjawab untuk bagi balik kan, because dia orang dah bagi kepercayaan kat situ. So bila ada tanggungjawab macam tu, yes, Dini tak satu tekanan ke? Bila orang bagi immunity ni, maknanya orang percaya pada awak. Orang nak awak terus ke depan kan. Yes, betul. So apa perasaan tu sendiri? Sebab kita tahu Dini ada sedikit kekurangan. Yes. Dia tak pentas semua kan. Macam mana? Dia pressure tu of course dia akan ada sikit lah kan, because saya tak biasa buat benda-benda sini. Tapi saya kena ambil itu sebagai motivasi lah, because like orang dah memberi harapan kat saya kan. Macam immunity for me, dia macam bagi harapan kat saya, so saya kena buat lagi bagus. Dan untuk saya yang ada kekurangan ni, untuk compete dengan orang normal, saya kena letak extra effort. Macam tarian tadi, saya kena letak extra effort, because orang mungkin hanya menggunakan penglihatan ataupun niat. Saya kena guna pendengaran, penglihatan, rasa. So macam-macam saya kena ambil peran. Itu pun menarik juga. Kerana hari ni menarik kan, ke hulu ke hilir ni, ke kiri ke kanan kan. So bila orang tengok macam, wow, macam mana Dini buat sebenarnya? Yes. Macam ni? Itulah minggu ni apa special dia? Macam maksudnya Dini menari, specialnya tu menari. Yes. Tapi macam mana Dini capai untuk minggu ni tu menari tu? Cikgu Napi mengajar, of course. Tapi macam mana? Okay, sebenarnya tim Cikgu Nafi tu memang sangat hebat lah. Dia orang guide saya dari belakang dengan menggunakan suara dia orang. Okay Dini, come on sini. So bila saya dengar suara dia orang kat sini, Ewa kat sini, saya tahu dia orang kat sini. So ada arahan daripada penari dan tambahan pula sebenarnya. So actually kalau nampak saya macam ke tangan ke sana ke sini, yang kat tangan macam interact dia orang, saya tak tahu saya interact dengan siapa sebenarnya. Okay. Saya tak nampak kat depan pun. Saya just okay macam tu, tangan-tangan macam tu je. So saya just buat je. So
saya pun tak tahu saya kat center ke apa. So so dia orang yang banyak bagi. So kalau saya ingat tadi, saya ingat lah. Saya ingat tadi, kalau dia orang sengit, saya ingat lah. Itulah cerita dia. Okay, sebelum ada sedikit pertanyaan lagi lah mengenai apa aku kata masalah penglihatan. Nak panggil masalah ke nak cakap macam mana? Masalah penglihatan. Yes. Okay, sebelum tu ada sedikit komen tadi lah yang mengatakan bahawasanya hari mungkin peminat kecewa apabila Nana rakan dulu rakan Battle Yohani terkeluar. Tapi adalah bunyi-bunyi mulut yang kurang sedap mengatakan bahawasanya Dini tak memberi ketika persembahan tersebut sehingga Nana pun tak dapat nak memberi. Ya, betul. Macam chemistry tu kurang. Mungkin Dini nak komen sedikit benda ni. Okay, bab ni memang saya tak nak. Okay, to be honest, saya mengakulah saya kurang bagi pada Nana tadi because macam nak cakap, feel lagu tu saya mungkin saya ada masalah saya tadi atas stage apa saya punya fokus. Kalau tengok first performance dengan second performance beza. So saya punya second performance tu saya macam tak tahu kenapa. And then saya dapat rasa lah, saya rasa bersalah juga dengan Nana. Saya dari tadi saya cakap sorry Nana, adakah sebab saya kan. So dia kata kat saya actually tak kan. Dia kata it's okay abang, jangan risau. Dia panggil saya abang kan, so abang jangan risau. Okay, saya minta maaf lah kepada siapa yang kata macam tu kan. Sebab kalau saya salah yang tak mengundi lah sebenarnya. Ya. So itulah kot. Tapi itulah, tapi memang saya, ada sedikit benda lah berlaku sebenarnya yang menyebabkan awak kurang sikit lah tadi eh. Tapi itulah, saya tak boleh ambil itu sebagai alasan. Tapi lah, rezeki masing-masing, rezeki nak buat macam mana tak, yeah. Bukan disengajakan. Awak betul, pun betul. Of course nak perform yang terbaik. Sebab betul, kalau tidak betul. You pun tersingkir nanti, betul? Ya, yeah, betul. Tapi kalau yang kepada fans-fans Nana yang rasa saya tak memberi kat dia, saya minta maaf. Because tadi Abang Faizal pun ada cakap macam you tak bagi, you tak tengok dia. Maybe tak macam, itulah macam kadang-kadang gesture saja kita pusing pun dah orang ingat macam tu kan. Tapi time tu macam tak, yalah, salah saya kot. Faham, tapi tak apa, itu just nak menjawab persoalan daripada peminat lah. Mengatakan tak payah panjang cerita. Okay lah, lagi 2 minggu sahaja lagi. Lepas ni semifinal dan final. Last sekali lah, mungkin harapan boleh berkongsi sama peminat dan ucapan sikit untuk diorang. Okay, harapan saya, saya tak nak tak pressure untuk diri saya dan saya tak nak bagi harapan yang tinggi kepada orang lain. Tapi of course saya nak buat yang terbaik untuk orang, kepada semua yang telah support saya. Benda ni akan jadi klise, tapi benda ni saya kena cakap betul. Saya daripada orang yang orang tak pernah kenal, tiba-tiba masuk big stage. Rezeki saya dapat masuk big stage. And then yang banyak support, bagi doa. Of course parents saya, saya nak buat untuk diorang. So saya tak kisah apa saja account, apa pun jadilah. Kalau keluar ke apa benda kan, asalkan saya dapat buat parents saya proud, kawan-kawan saya ataupun fans saya pun, saya cakap benda tu pun awkward lah. Fans saya tak pernah sebut benda ni kan. So yang ramai dah sekarang yang menyokong saya lah, saya nak bagi dia orang rasa bangga dengan saya. And kepada semua yang sokong saya, thank you so much guys. Teruskan sokong saya. Saya pun tak sangka ramai orang nak support saya macam ni. Dini Rushes, saya tiba-tiba tengok ada fan club nama Dini Rushes. Macam wow, okay, thanks. Bukan tengok, maksud dia tu dengar. Salah faham korang eh. Dengar. Orang suka salah faham. Betul lah tu. Tapi orang buta memang akan cakap macam tu. Walaupun dia pergi ayat kita biasa lah kan. Macam, aku kan tengok wayang, walaupun dia tak nampak dia dengar sebenarnya. Dia dengar wayang je sebenarnya. Tapi dia pakai perkataan tengok lah kan. So saya dapat tahu, yes, Dini Rushes ada. So macam thank you guys yang ada Dini Rushes yang support saya. Teruskan support saya, teruskan doakan saya, doakan saya insyaAllah dalam perjalanan seni saya. Kalau saya masih lagi boleh ke depan dalam big stage ni, alhamdulillah. Kalau tak ada, kalau apa-apa pun, saya nak anda semua sokong saya dalam career saya dalam industri ni. It's gonna be tough, tapi saya harap anda semua boleh datang lah bagi support, bagi sokongan anda semua. Jadi siapa duit minggu depan? Boleh beritahu ke? Dah beritahu kan nama dia? Aizat Hamdan. Korang tunggu minggu depan eh. Yes. Ini terima kasih banyak penjelasannya. Thank you so much. So jangan tanya-tanya lagi. Thank you. Faham-faham sendiri ya. Okay. Ini thank you. Thank you so much. Assalamualaikum.